Hey, kita hormat juga dong ya ke oke. Jadi kan Hiwi. Cumi. Ketemu lagi bersama channel YouTube-nya Stevie Lengkong. Sekarang acara videonya sangat luar biasa, eksklusif banget, yaitu bersama teman lama saya satu perguruan besar. Siapa lagi? Tentu Anda kenal. Siapa dia? Hengki Mauka. Lama juga gitu ya. Wih, lama banget, Bang. Itu gimana ya, kita cerita dulu. Ini cerita sebelum kita mulai nih. Taekwondoin. Sekelas ya. Terus juara. Terus mencetak lagi juara. Terus. Top deh pokoknya deh. Coba Bang ceritain biodata profil zaman dulu. Oke. Buat para sahabat yang oke. Saya Hengki Mokar. Wah keren banget nih pokoknya. Jumpa dengan Master Stevie nggak disengaja, tanpa ada settingnya. Ih, ketemu bisa di sini, wih luar biasa. Gimana Bang? Jadul banget kita dulu ya. Kita dulu tuh latihan Gelanggang, Jakarta ya, Timur, ya. Youth Center. Center. Yes, yes, yes. Tapi lebih lama Bang Hengki di situ. Ini kan di SMA 3. Selatan. Timur Selatan. Selatan. Tapi pas ujian bareng-bareng ya gabung. Ketemu. Gitu kan. Jadi waktu di Youth Center itu sekarang udah apa klub kita itu udah meluas sampai berapa banyak? Oh, udah banyak banget. Sampai enggak kepegang. Saking ramenya. Jadi benar-benar itu taekwondo sama kayak ini. Iya. Semakin ya benar-benar bisa pegang semuanya, rugi kalau nggak dipegang. Iya, betul nggak? Benar-benar. Dan ya memang karena gor juga auranya bagus gitu, banyak mendukung. Dekat, jadi nggak terlalu jauh. Itu juga rumahnya dekat ya? Dekat, dari kaki naik sepeda bisa. Kampung Melayu kan? Kampung Melayu, center. Di center, jalan 5 menit sampai. Sampai. Kepleset. Sampai juga. Kalau kepleset mah jatuh. Nah, pemirsa, Ani mau tanya nih sekarang nih pengalaman dari Bung Hengki deh. Ada beberapa pengalaman zaman taekwondo, apakah itu kakinya keseleo lah atau gasuku waktu ke puncak, ada masalah gimana gitu. Coba ceritain Bang, kenangan apa? Kalau itu mah sering ya. Mungkin karena adu kedengkul. Itu yang namanya ujung kaki tuh. Itu kayaknya benar-benar peristiwa yang menakutkan. Kena itu lagi kena sikut lah. Wih. Main. Karena bagian kaki andalan. Iya, andalan. Apa tuh? Kalau udah kena dolio. 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 Aduh. Kaki ada. Kanan. Kaki kanan dolio. Pas beradu, aduh, bengkak. Kalau dulu kan pakai es kan. Aduh tuh kalau Sengkle. Kalau zaman sekarang, zaman dulu belum ada. Enggak ada itu. Kayak kemarin dah. Kenapa? Oh iya, jarak 1 meter ya. Distance. Agak kemari. Enggak pakai masker. Iya. Nah, berarti terus itu kenangan yang capek-capeknya. Terus kalau kenangan yang terindah, ya ibarat kata lagu tuh mantan terindah gitu. Kenangan terindah gimana di taekwondo ini? Mau satu, mau dua, boleh ceritain. Banyak teman ya. Banyak teman ya. Itu yang seperti ini. Udah berapa? Ketemu di arena, ketemu di lapangan, ketemu di sini. Luar biasa. Yang kedua, kita tetap sehat ya. Kalau awalnya kita digenjot abis, taekwondo kan gitu. TC gila-gilaan. TC, training center. Kita center. Kan kita ya begini makin sehat. Umur 4. Kita baru 30 tahun. 30 tahun pemirsa. Tapi berapa tahun lalu? Pasti ada kalah. Ya, berulang tadi sehat. Iya, selalu ya. Mungkin bisa kita tularin. Bisa. Nah, ini juga penting, Bang. Waktu kita training center, pelatda, pelatnas, itu kendalanya atlet Indonesia adalah napasnya. Udah 3 ronde kali 3 menit per ronde. Oh, gila sekarang kan? Capeknya. Dulu. Sekarang. Kalau sekarang enteng. Zaman dulu tuh udah. Ya, itu berasa. Ronde 1, ronde 2, ronde 3.
kaki pasti mau naik. Kaki mau naik. Pikiran naik pong maksudnya. Masih ya di situ-situ juga. Tapi pikiran kalau ada emang ada produk yang lain tuh. Wah. Eh ini benar. Orang bilang gini, kalau mau jadi juara nih, mau taekwondo, mau olahraga apapun, di sekolah juga motivasinya harus benar, pengetahuan harus punya, iya, keterampilan juga harus ada. Nah yang keempat ini nggak didapat semuanya. Apa tuh? Nutrisi dong. Nah itu, kalau Korea kan, wah, ada top banget tuh. Ginseng. Kenapa? Ginseng, deh. Ginseng banyak tuh. Aneh coba, masih inget tuh. Tahun 92 ngadepin juara dunia orang Korea langsung. Anjir. Dua kali dia juara dunia. Pas. Oh. Gile. Yeah. Kita baru ronde satu gitu duduk gitu. Yeah. Dia enggak loh, santai sambil berdiri ngobrol sama coachnya. Anjir. Ginseng ini gokil ya. Hasilnya untung apa? Seri angkanya. Seri, gua bikin seri, enggak ada. Karena atlet Indonesia yang lain dikalahin sama Korea per kelas masing-masing. Sayangnya kata-kata adalah doa waktu itu. Gue bikin seri, coba gue bilang, gue kalahin lo. Ya kalah dia. Dahsyat itu doa ya? Oh doa itu dahsyat. Makanya penting ya. Nah kalau untuk pemirsa nih yang nonton kita, untuk penjelasan kata-kata adalah doa, lihat di channel YouTube saya ini atau link yang ada di atas video ini ya. Nah, sekarang Bam Hengki ada bisa ketemu lagi tuh gara-gara apa? Coba. Nah, itu dia. Ada produk baru nih dari Union Health. Dia perpaduan biji anggur sama tomat. Kulitnya apa? Kulitnya tomat. Biji anggur sama kulit tomat. Kulit tomat. Oke. Okay. Itu luar biasa. Topnya bagaimana? Top banget. Jadi coba, gua kan sering main sepeda goes. Coba. Minum. Wih. Iya benar-benar. Biasanya kan kalau pakai gigi satu tuh but nih. Anjir bang, luar biasa. Tambah kenceng banget. Baru satu kapsul? Baru satu kapsul. Dikunyah. Dikunyah. Oke. Okay. Itu yang namanya badan kayaknya ayo lagi. Anjir nih, umur. Iya. Yeah. Ini barangnya nih. Yeah. Ya mungkin. Coba. Nah ini. Jadi minum satu kapsul? Coba satu kapsul, kalau malam dua. Diminum. Itu luar biasa. Gak ada capeknya. Terus, ceritain lagi. Gio. Keren banget. Terus, anak gue nih, Gio, dia alergi sama debu bang. Bersin mau tiap malam. Terus, coba ini. Gio, coba. Dari, kan biasanya kepo banget. Dari saya, Pi. Temen teko ada papi. Oke, itu. Yaudah. Kunyah, Pi. Iya, kunyah. Pas kunyah, malam-malamnya, wih, dia langsung molor. Langsung enak tidur. Biasanya dia main HP-nya luar biasa. Oh benar, rata-rata anak-anak sekarang. Jadi kalau untuk masih ada bocah-bocah antara 10 tahun ke bawah, cocok nih. Diminum ya? Diminum, dikunyahin dulu. Ini langsung seneng. Ada lagi nggak? Ntar beli lagi saya bilang. Tidurnya enak berarti? Tidurnya enak loh. Zio tidurnya enak. Ada lagi? Bersih-bersih. Tapi ada satu lagi, dia udah nggak mimisan lagi. Nggak mimisan? Gak mimisan. Biasanya kenapa ya kalau mimisan? Sakitnya misalnya? Jadi dia pas capek? Pas terlalu capek banget, malamnya tuh biasa kalau dia korek sedikit langsung mimisan? Mimisan. Mungkin karena dia gatel, di awalnya dari bersin-bersin, hidung dikorek, biasanya langsung muncul tuh. Ini nggak loh, wih top banget. Berhenti langsung? Berhenti, bersinnya stop. Jadi, sama bini juga kan, cobain nih, coba. Wah, dia udah kayak apa ya, dopingnya benar-benar luar biasa. Top banget tuh, pokoknya enak ya, yaudah order lagi deh. Top banget tuh, jadi sekeluarga gue coba ini. Nih kalau yang nonton nih Bam, cuma lewat video mereka pada nggak percaya ya, makanya kita peragain cara minumnya mesti diperagain ya. Ini yang udah kita minum nih, ini sisa dua kapsul jadi pas deh ya. Satu kapsul buat Bam Hengki, satu kapsul buat Bam Stevi Lengkong. Tapi orang-orang bilang master, gua aja bingung kalau bilang master. Iya nih, kalau zaman dulu mah Sabam aja, sekarang pakai master. Iya pakai master, gua juga heran kenapa Lepen dibilang master sih. Amin. Waduh, ini cara minumnya biar pemirsa juga lihat deh Bam Hengki. Ya, nih. Buat semua yang
masih pengen jadi atlet dan jadi juara. Ini kapsul nih. Top dan banget. Pinggirannya ini bang, bukannya plastik. Ini agar-agar pinggirannya jadi gitu ya? Dilumat itu hancur sendiri. Coba kita pakai ini. Okay. Lidahnya kayak gini ya. Gigit ya. Ini bunyinya deh. Enak lah. Ini ada rasa apa coba rasanya? Rasanya itu biji anggur. Biji anggur kulit tomat. Kulit tomat. Kurang tepat. Ini rasanya nih rasa gratis karena gua kasih gratis. Bayar. Enggak. Nah, berarti satu MC dua. Satu aja udah ajib. Udah kuat. Udah keren pemirsa. Wah, gimana dua? Iya kan? Dua bisa terbang-terbangan tuh untuk supply. Jadi sebenarnya nih, sejak gua tahu nilai Legres, langsung kenangan ke masa lampau. Andai kata kita dulu masih kena gini ya. Ada gini ya. Kita ketemu di final terus banget. Itulah pemirsa. Sebenarnya udah ada, tapi ditaruhnya di apotek, bang. Apotek. Nah, sekarang nggak di apotek. Bisa udah langsung. Iya, langsung aja ke Sabah Mengki. Bisa ke gue. Iya kan? Buat master-master dan Sabah Mengki. Yoi. Makanya. Bisa lah. Nanti dapat Innova lah. Masa? Gue incer tuh, bang, Innova. Oh, ya bener. Innova di showroom? Atau Innova... Pengennya sih ini showroom lah. Yang ada di video, maksudnya yang nonton di mana tuh ada Innova. Siapa yang udah dapat emang? Nih, sebelah aku. Disuruh nyalain doang. Gak berani nyala, gak berani jalanin. Lockdown. Harusnya gue jalanin. Ntar lah kalau udah dapat juga kan kita bisa. Enggak kepo. Ya, kepo. Kepo kan. Enggak maksudnya mau dapat Innova gimana nah, caranya? Kalau mau dapat Innova mah Joinnya kemana? Joinnya ke Join 100 Bintang Legres. Gua ulangin lagi ya. Join ke 100 Bintang Legres. Legres. Mau itu olahraga kita taekwondo? Bebas. Bebas olahraganya. Mau tapi ya kalau catur juga bisa. Kan itu catur juga bisa. Catur juga gitu dong. Olahraga yang pakai fisik, udah Legres. Ada satu lagi, ada satu lagi, aneh tambahin. Produk di atasnya Legres. Karena ini Legres kan kekuatan vitamin C-nya 50 kali dari vitamin C biasa. Bagus. Harga satu kapsulnya murah banget lagi. Dan 6.500. Murah banget. Murah banget. Coba kalau dikali 50 vitamin C. Misalnya yang di luar tuh, yang botol-botol kuning. Iya. Suka cus gitu. Sebotol 7.000 kali 50 udah 350.000. Iya. Baru nyamain kekuatan satu kapsul Legres yang harganya cuma 6.500. Nah, gak ada dia pakai air juga sih, Bang, langsung. Iya. Nah, ini di atasnya ini, Bang, Astagen. Nah, Astagen 4 sama Astagen 12, cuman gua enggak jelasin di sini. Ya. Karena videonya udah ada kan? Udah ada ya, pakai baju. Tinggal lihat, ya kan nanti linknya ada di atas video ini atau di kolom deskripsi di bawah ya, guys. Ya. Jadi dua ini. Tadi saya kan coba juga dong. Harus dong. Waktu itu udah pernah coba. Oh, kemarin. Ini kan? Ya, dapat. Rasanya gimana? Oh, karena udah kecampur ini kuat. Luar biasa, Bang. Gimana dulu? Rahasia, Bang. Ah, oh, gua tahu nih. Iya, ya. Mesti cerita bokin. Nah, itu dia. Top banget deh. Top ya. Lagi dua. Dua lagi. Ketemu gini ya. Waduh. Kelar. Tapi ini cuman bocoran sedikit aja ya sebelum nonton video itu. Ini produk Astagen ini abangnya Legres memang dipakai sama atlet-atlet Olimpiade Swedia, Olimpiade orang-orang Eropa, medali emas semuanya itu TC mereka tiap hari minumnya Astagen. Lebih kuat lagi. Kenapa bisa lebih kuat? Tadi berapa kali vitamin C nih Legres? 50 kali. Kalau Astagen ini 6.000 kali, Bang. Gokil. Gokil. Nggak ada matinya, nggak ada capek. Coba, Bang. Harus coba. Makanya guys, kontak ke Sabem Hengki. Wah. Oh iyalah, masa terus Tepi Lengkong. Untuk, tadi Bang Hengki bilang, iya benar sih, aneh ngerasain Innova tuh ada di depan, nanti kita kasih lihat sambil pakai baju. Nggak usah lah. Itu. Boleh, Bang. Itu semua di depan itu ya. Jadi buat kasih lihat ke pemirsa semua. Ya. Ya.
Kalau yang belum nonton, kita kasih lihat. Tapi kalau yang udah nonton video Ani di Facebook, nggak apa-apa juga ya. Double. Jadi harus kemana? Teleponnya? Teleponnya di sini nih. Iya. Yeah. Di mana tuh? Di mana tuh? Ada di sini. Di bawah sini nih, panjang. Ini panjang. Ini nomornya Sabab Hengki. WA boleh. WA juga boleh ya. Berarti gini, ini kamera nggak usah di break. Kita bawa aja. Langsungnya bawa. Ini kita copotin dulu nih ya. Set gitu ya. Jadi standby. Sob, tetap di sini. Okay. Ini yang kameramennya. Oke. Okay. Nah, udah jalan nih, Bang. Yo. Oke. Okay. Penasaran. Gue juga pengen jalanin nih. Ancol. Bentar ya. Waduh. Mantap. Wah, gua pengen banget. Masuk. Oh, gua udah bisa sih nyalainnya. Adem bener. Keren, Bam. Doain ya para Sabam. Mungkin Sabam juga dapat juga nih. Sama kayak gini juga. Innova, Bam. Yang terbaru mungkin di atas ini ada lagi. Apa ya, Bam? Fortuner. Fortuner. Wih. Sama Alphard. Alphard. Alphard tadi gue. Mudah-mudahan. Amin. Oh, tes nih enak nih. Gas rem doang. Lux banget interiornya. Nyaman ya? Nyaman banget. Keren. Otomatik lagi. Otomatik solar. Ajib. Tenaganya 2400. Kayak troper gue nih. Kencang berarti. Kencang. Ya? Bisa. Kita doain deh ya. Bisa lah. Puncak-puncak ya? Aja mah. Hanya omsetnya 300 juta rupiah. 300 juta rupiah. Gampang. Mudah-mudahan ya. Amin ya. Doain. Hubungi nomor yang mana nih, Bang? Hubungi sini. Oke, Master. Sabam Nim. Salam sukses. Salam sukses. Waduh, gimana, Bang? Gua lupa, Bang. Tekun. Oh, tekun. Oke, gabung ya. Join 100 bintang ya. Oh, harus tuh. Yes, sukses. Join. Sukses. Thank you, Bang. Thank you.